Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan. Hari ini 19 hari bulan 6, hari Ahad. Okay, alhamdulillah untuk hari ini saya dapat buat video. Tapi bukan video buat wiring. Tak. Okay, yang ni saya buat video alat baru saya untuk lebih apa ni, untuk insya-Allah lebih kemas pemasangan di rumah customer, lebih cepat. Lepas tu kurang kekotoran, kurang habuk. Benda ni baru je sampai. Okay, ni tuatan sniper. Nak pakai sniper dulu, kena masuk tentera. Baru boleh. Dia akan pakai peluru 2.67. Tak silap saya lah. Peluru dia, peluru untuk sniper. Saya pun lupa dah. Nah, tapi 2.67, 12.6. Lebih kurang macam tu lah. Kalau ada yang tentera, komen lah kalau salah. Okay, InsyaAllah tuan-tuan. Rezeki Allah bagi, saya dapat pakai benda ni. Lama saya nak pakai. Yang ni dia pakai paku. Dia pakai paku untuk apa ni? Macam untuk casing. Pas pemasangan casing, trunking. Bolehlah pakai dia. Dia cepat. Benda ni dia cepat. Saya ambil ni yang pakai gas. Mana gas dia? Okay, saya pun baru buka. Jadi kongsikan kepada anda. Okay, yang mana nak apa ni, nak pasang, nak beli, bolehlah beli. Harga dia RM1,400 siap postage. Lama dah saya nak pakai benda ni. Saya jumpa dalam YouTube, saya tengok iklan dalam YouTube, lepas tu saya tengok cara penggunaan dia untuk pemasangan U-clip. Tu U-clip dia tak boleh pakai untuk benda-benda yang lembut, dia untuk heavy duty. Untuk konkrit apa semua, insya-Allah dia boleh pakai. Okey, benda ni bukan nak menunjuk, saya bukan nak tunjuk. Cuma kenapa saya buat video, supayanya kerja saya tu lebih mudah, insya-Allah lebih mudah adat katalah. Yang mempermudahkan tu Allah, bukan alat. Alat ni asbab. Okey, yang kedua, bila kita main dalam rumah ni, kita main tebuk. Contohlah tebuk untuk pasang wall plug. Bila kita pasang wall plug, habuk, betul tak? Habuk ni sejauh mana pun kita nak kawal dia, tetap akan ada walaupun kita pakai vacuum. Saya dah pakai vacuum, ada rumah customer ni berhabuk. Bila berhabuk, kita kena sapulah untuk habuk sebab habuk simen dia halus. Okey, yang ni dia tak berhabuk, dia terus tembak je. Okey, aksesori dia tunjuk sini dia. Okay, di sini dia bagi bateri 2 biji, bateri 2 biji, okay, bateri dia Lion, bateri ni kepala charger dia pakai, dia bagi 3 pin, mudah untuk cas. Lepas tu dia bagi charger dia masuk macam ni direct, jadi kita kena sambung lah. Lepas tu dia bagi penutup telinga ni tak pakai pun tak apa. Yang tak biasa menembak dengan tembakan tu, kena pakailah. Tapi kena pakailah untuk safety, keselamatan telinga, kena pakai 3M. Okay, alhamdulillah dia bagi yang kualiti. Lepas tu ni untuk penjolok laras. Ini penjolok laras dia ni. Macam mana saya tahu, itu rahsia. Ini penjolok laras. Kalau tengok daripada sini pun saya dah tahu dah ni penjolok laras. Untuk bersih dalam ni. Okey. Lepas tu dia bagi apa lagi? Dia bagi paku. Okey, paku dia ni. Paku dia tak silap saya, kalau saya tengok harga dia satu kotak RM160. Satu kotak ni paku dia, dia paku khusus dia ni. Saya tak tahu kalau kita beli dekat hardware, kita nak masukkan paku kita boleh ke tak, tu saya tak pasti tuan-tuan. Okey, ni paku dia bagi berapa kotak paku? Paku dia bagi 3 kotak. Lepas tu apa lagi dia bagi? Safety kacamata ni dia bagi. Yang ni untuk pakai lah, untuk keselamatan. Kalau kita tak pakai benda ni pun, tetap kita kena pakai untuk keselamatan mata, safety. Lepas tu dia bagi apa lagi? Gas. Okay, ni gas. Gas dia bagi 3 botol. Dia pakai gas. Yang ni dia pakai gas. Ada yang saya tengok untuk Makita, Milwaukee, DeWalt, banyak lagi ada yang tak pakai gas. Dia boleh, kita boleh adjust. Yang tu kalau kita beli dalam 2000 lebih. Saya dah tengok 2000 lebih, 3000 lebih.
Yang kalau yang terbaik yang tu sebab kita boleh adjust. Kalau yang ni, okay, yang ni dia akan masuk direct. Saya dah test. Nanti kejap lagi saya akan tunjuk macam mana nak pakai dia. Okay, sini tempat bateri. Sini tempat bateri. Sini tempat gas. Okay, gas dia. Masuk gas. Dia bukan masuk macam tu. Dia ada kepala dia. Mana kepala dia? Okay, ni kepala dia ni. Khusus untuk kita cucuk sini. Lebih kurang macam tu lah. Terbaik-terbaik benda ni. Apa lagi dia bagi? Dia bagi gas, lepas tu dia bagi bag. Ha, itu je lah. Untuk permulaan. Yang ni dia bagi 3, lepas tu bateri tak ada lah. Jadi saya pun nak test. Saya dah test tadi tuan-tuan. Jadi sambil-sambil tu saya buat video. Untuk yang kat luar, adik-adik yang baru macam saya ni. Teringin nak pakai tool ni. Ataupun alat, ataupun mesin macam saya ni. InsyaAllah boleh beli. Niat betul-betul kita nak bagi kelebihan dan kebaikan untuk customer, insya-Allah Allah bagi. Macam saya apa ni, bukan tak ada drill, bukan tak ada drill, ada drill mak kita. Tapi sekarang ni saya nak lebih cepat. Lebih cepat, lebih laju, lebih kemas. Cuma tengoklah yang mana sesuai untuk kita pakai dalam rumah customer. Kalau yang ni terlampau terlampau apa ni, terlampau kuat sampai merosakkan struktur rumah, tak boleh pakai. Walaupun harga mahal, kita kena tengok pada struktur rumah. Di tempat bateri, masuk bateri. Kita test. Satu bar je bateri dia. Okey, lepas tu untuk gas. Untuk gas ni, mana kepala dia? Ha, ni. Masuk macam ni. Dia asal dia pakai penutup dia gas ni. Kita buka. Lepas tu kita masuk yang kita punya ni. Okey, settle. Lepas tu masuk macam ni tuan-tuan. Nampak tak dia punya ni? Dia akan masuk dalam ni. Terus tutup. Masuk dia, tekan. Masuk, tekan. Tak macam mana tadi. Okay, settle. Dah. Boleh try. Cuma hati-hati untuk apa ni. Kalau beli untuk anak-anak, kalau boleh elak mainkan benda ni. Sebab benda ni memang bahaya. Saya sebelum saya beli benda ni pun, saya tengok dalam YouTube, saya dah tahu benda ni bahaya. Jadi bila bahaya ni, jangan-jangan lepaskan benda ni pada anak-anak. Simpan tempat yang betul. Untuk staff pun, kita kena pastikan dia pandai guna pakai benda ni. Jangan main belasah bagi je untuk staff. Okay, lepas tu, untuk paku. Ni paku dia ni. Paku ni satu link ni dia bagi berapa? 1, 2, 4, 6, 8, 10. 10 tempat paku dia masuk sebelah ni. Ini untuk paku. Masuk. Terus ke depan. Yang ni tekan. Okey, settle. Macam mana nak pakai dia? Jom saya tunjuk. Ni deh. Okey, yang ni saya dah tembak. Tadi satu. Saya nak cuba pada casing. Yang ni casing betul yang selalu saya pakai casing. Sebelah ni dia. Okay, cara pakai dia senang je. Tapi berhati-hati. Letak. Letak dia dekat dia. Letak, tekan. Bagi dia punya barrel ni masuk. Tekan. Dia akan bunyi. Lepas tu tembak. Oh tak ni. Tak masuk lagi. Pasal apa? Okay, bunyi guys. Siapa dia? Tak jadi pula dah. Okey, kita cuba sekali lagi. Oh, pecah. Tengok. Oh, dia. Okey lah. Okey lagi. Pecah. Tu, paku. Sekali lagi, yang ni atas. Besarlah dinding ni. Nah, tu dia. Boleh? Boleh. Sini, apa lagi dia? Test. Ok,
Dia pecah sendiri. Ha, dia pecah memang tak sesuai lah. Penutup ni pun memang dia apa ni? Dia mudah ni, dia mudah pecah. Kalau dekat simen memang insya-Allah boleh. Simen tekan. Tu dia. Ni. Ah. Sini dia. Okay, ni untuk kayu. Kalau untuk kayu boleh. Dia semua boleh. Jangan kaca. Kaca tuan-tuan jangan pakai. Sini dia. Tu dia pecah kayu. Nah. Ambil dah. Ada berapa biji lagi? Dua biji lagi. Mana lagi dia nak test? Mana lagi? Okey, simen keras. Kita test. Konkrit. Konkrit paling keras punya. Tu dia. Pecah. Satu kali lagi. Okey, satu lagi. Jadi dia kuat. Memang dia kuat benda ni. Seboleh-bolehnya untuk siling kapur tak payah pakai. Buka bateri terus. Bahaya. Inilah dia. Alat saya. Salah satu alat. Banyak lagi alat yang nak beli. Okay, jadi tuan-tuan yang nak beli kat luar, insyaAllah boleh beli. Cuma untuk penggunaan dia kalau pada rumah customer ni, kena tengok. Tak semua dia boleh pakai benda ni sebab dia kuat. Saya nak beli yang apa ni, yang Makita ataupun Milwaukee tu bukan tak mampu, tapi tak ada rezeki lagi nak beli. Jadi saya beli yang biasa dulu. Saya beli yang biasa ni, insya-Allah semoga boleh pakai untuk rumah customer. Tapi kalau yang macam tadi dia retak lepas tu pecah lah. Dia crack. Banyak crack. Kalau saya pakai pada butter ni, dia akan pecah. Crack. Sebab dia terlampau kuat. Tengoklah keadaan. Kalau boleh pakai, insyaAllah saya pakai. Sebab ada kata dia ni permudah. Permudah. Permudahkan kerja laju. Itu je lah. Jadi anda yang nak beli, anda komen lah di ruangan komen. Nanti saya bagi link. Saya beli dekat Lazada. Lazada saya order minggu lepas, hari ini baru sampai. Dia pakai pos laju. Cuma yang ni untuk kerja-kerja heavy, insya-Allah dia boleh pakai. Cuma kalau nak pakai untuk rumah customer, sekali lagi saya pesan, kena tengok. Cuma saya beli ni sebab saya untuk casing, saya pakai untuk casing. Jadi untuk casing saya kena test tengok boleh ke tak. Kalau terlampau kuat sampai pecah casing tu, pecah dinding, tak boleh pakai. Jadi saya terpaksa kena pakai cara yang lama. Pakai drill, tebuk warplug ataupun pakai paku, itu je lah. Yang ni simpan, tak ada masalah. Dia bukan basi pun, dia boleh pakai untuk kegunaan lain. Cuma dalam siling, bolehlah pakai dia untuk dalam siling. Dia semua boleh pakai, untuk metal boleh, kayu boleh, konkrit boleh. Cuma jangan pada benda-benda yang lembut. Untuk benda yang keras, insyaAllah boleh. Sekali lagi tuan-tuan, alat ni hanya untuk mempermudahkan. Adat kata untuk mempermudahkan, tapi yang mempermudahkan kerja bukan alat. Allah atas izin Allah, mudahlah kerja tu. Tak ada alat pun kalau Allah izinkan untuk mudah, maka mudahlah kerja tu. Kalau Allah tak izin, pakailah alat yang 1 juta pun, tetap tak boleh. Jadi untuk itulah tuan-tuan, hari ni, untuk video saya ni, yang mana nak beli, tuan-tuan bolehlah beli. PCC 13, apa nama dia ni? Sniper. Memang sniper betul lah, pecah benda tu. Itu ialah tuan-tuan, saya harap bermanfaat untuk anda yang betul-betul berminat dalam dunia elektrik. Minat nak jadi seorang bisnes dalam dunia elektrik. Nak jadi seorang pendawa yang jujur, betul-betul nak cari rezeki dalam elektrik. Segala tool, segala alat, anda mesti kena cari. Sebabnya kualiti, antara salah satu kualiti pemasangan ni,
InsyaAllah terletak pada alat. Kalau anda pakai alat yang biasa-biasa tapi boleh kemas, Alhamdulillah. Tahu saya, dia kena ada alat yang lebih baik. InsyaAllah peralatan kita, apa ni, servis kita insyaAllah akan lebih kemas. Cuma yang ni saya tak tahulah customer mana yang akan dapat, yang akan dapat untuk 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 saya guna benda ni, insyaAllah. Jadi anda di luar, seandainya nak buat pendawaian, nak menggunakan perkhidmatan saya, nak cuba perkhidmatan saya, anda boleh call pada nombor 017-921-1245 Zahran Engineering. Anda boleh WhatsApp. Anda boleh WhatsApp, boleh call, tak ada masalah. Kalau call tak angkat, ataupun WhatsApp saya tak balas, call. Kalau call tak angkat, WhatsApp. Itu je lah. Sebab saya telefon ni bukan 24 jam. Kadang-kadang ada masa dia nak rehat. Kalau waktu kerja memang tak boleh. Itu ya tuan-tuan. Sedikit sebanyak, semoga bermanfaat. Untuk adik-adik yang luar, pesanan saya buat wiring cara elok. Cara jujur, cara ikhlas, amanah. Buat kerja cara betul. Berapa harga nak bagi, terpulang kepada anda. Kalau anda rasa job tu susah, letak mahal. Kalau anda rasa job tu senang, apa yang letak mahal, letaklah. Berala kadar. Kita kena fikir berala kadar. Kalau benda tu dah memang susah, letak harga mahal pun, insyaAllah orang akan ambil. Sebab orang tahu susah. Macam saya, harga saya mahal. Kenapa harga saya mahal? Yang pertama, pendawaian saya insyaAllah dengan izin Allah berkualiti. Yang kedua, saya buat bukan jenis nak menipu. Tak. Dan yang ketiga, cara saya buat pun, ini bukan nak puji diri sendiri. Cara saya buat insyaAllah lain daripada yang lain. InsyaAllah. Saya pun dalam proses baru belajar. Saya pun proses untuk jadi yang lebih pakar. Saya pun proses untuk menjadi yang profesional. Jadi, itulah cara dia tuan-tuan. Harga sekarang ni meningkat naik. Harga kabel dah mahal. Bila harga dah mahal, harga untuk untuk wiring pun tetap akan naik dah. Benda ni pun dulu saya tengok berapa, tak sampai 1,000 pun. Jadi sekarang ni saya ada berkemampuan nak beli, harga dah 1,000 lebih. Jadi saya beli je lah. Jadi tuan-tuan di luar, adik-adik di luar, pesanan saya cari ilmu, buat kerja cara elok dan jujur. Sekali lagi, seandainya ada salah kata daripada saya, saya mohon maaf. Terima kasih yang selalu follow saya punya channel. Terima kasih yang selalu follow saya punya apa ni, Facebook. Saya ada Facebook page Zahra Engineering. Siapa nak follow, insyaAllah anda boleh pergi pada page. Dan terima kasih selalu nasihat dan berkongsi ilmu pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.